Berikut ini untuk pengujian kit inverter 48 volt 16 MOSFET HY4008 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali di sini akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas, kemudian saya tambah menggunakan lampu paralel dan menggunakan beban blower. Tentu saja kita akan mengujinya. Untuk yang pertama kali di sini saya menyalakan dengan menggunakan beban pemanas. Dengan menggunakan beban pemanas di sini mencapai 1200-an watt lebih. Kemudian akan saya ubah menggunakan beban blower. Dengan menggunakan beban blower di sini mencapai 1400-an watt lebih. Kemudian akan saya tambah menggunakan lampu paralel. Beban mencapai 2500-an watt lebih. Kemudian saya tambah lagi di sini. Beban mencapai 2900-an watt lebih di sini. Kemudian akan saya tambah lagi di sini. Ya, di sini mencapai 3000-an watt lebih. Kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih. Mm-hmm.